Mau kemana? Ah, mau ketemu Kang Sule. Enggak, kamu di sini kerja bagian apa? Bagian apa ya, bingung. Tadi lu mau jual berapa? Ya, 150, Kang. Hah? 150 bagian enggak masuk. Enggak, tadi mau jual berapa lu? Iya. Hah? Iya, anu 15. 15 juta. Ya. Jangan nyari untung, kesempitan dalam kesemputan. Ya, kesempitan dalam kesemputan. Kesempitan. Orang mah tangga lu mau nipu, jangan saya yang susah, yang jelek. Orang lain yang mau ditipu mah. Ini mah saya lagi. Halo. Mau kemana? Ah, mau ketemu Kang Sule. Ada izin belum? Dia mah teman saya, nggak perlu izin. Nggak boleh, nggak ada izin lu, nggak boleh. Ih, saya lagi gak penting boleh. Ini. Ah, Kang, Akang. Elah, sono apa bang? Nggak boleh. Ada apa ini marah-marah? Ini maling nyolong aja ini, nih. Ada apa kepentingan darurat, Am? Iya, harus ketemu Kang Sule. Tapi udah ada izin belum sama satpam depan? Terus satpam yang di sini. Kalau mau ketemu itu mau ketemu ayah harus itu dulu. Ada izin. Dulu. Belum ada lagi. Iya. Belum ada. Tolongin apa? Bilangin ada Bang Pacul gitu. Ya, bilangin apanya? Bilangin ke ini ya, Kang Sule, ada Bang Pacul gitu. Dia lagi genting. Ya, genting. Iya, pokoknya darurat banget ini. Kang. Insya Allah. Oke. Dikit doang apa? Sebentar doang, sebentar. Saya isuin dulu ya. Apa? Bilangin. Iya, bilangin dulu ya. Jangan dulu, jangan dulu. Kalau sangat izin dulu. Izin apa ini? Ada apa? Inilah, ini nyolong aja nggak ada izin nih. Izin dulu kalau kamu kesini. Ini mau. Sebentar. Tadi udah kususul, si ayahnya nggak ada, kebetulan nggak ada di rumah. Aduh, kemana dianya? Nggak tahu. Lagi ada kepentingan keluar kayaknya. Bagaimana ya? Ya udah saya ketemu siapa gede, siapa dah? Nah, siapa aja? Udahlah, pulanglah. Ah, pulang aja lah. Lain ah. Pulang. Ya, ini kenapa berenang? Nyolong aja kayak ini, kayak bangsat nih. Okay. Nggak ada izin. Kalau bangsat itu hewan kecil, bangsat. Kalau bahasa Indonesia maling. Padadang bagus ya, menghalangi dia. Dia juga salah main masuk-masuk aja. Tapi jangan main kekerasan. Ya udah, Padadang jaga sana. Kamu ngapain di sini? Itu ya. Ini. Ya apa? Kamu tugas di sini apa? Mau ketemu ayah. Enggak, kamu tugas di sini apa? Tugas di sini. Nah, kamu penjaga bukan? Penjagain maling ya. Penjaga bukan kamu? Yang bukan. Jaga di sini siapa? Mang Dadang. Ngapain ikut-ikut? Kamu bagian apa di sini? Tadi. Enggak, kamu di sini kerja bagian apa? Bagian apa ya, bingung. Oh, bingung. Pulang kamu. Sana, pulang. Gak usah balik lagi ke sini. Ada apa kamu? Ini, Kang. Sini. Kamu ngapain ikut main, mau royok-royok dia? Iya, dia kayaknya mau ngebangsat rumah ini. Bangsat. maling. Kamu nggak tahu ini siapa? Nggak tahu. Ini tuh cucunya.
pasti tidak mau mengakuinya karena bentuknya begini. Begini. Apa ada apa nih, Cul? Ini kan saya mau minta bantuan. Masuk dulu aja yuk, masuk dulu. Masuk dulu. Ya, sini, yuk. Minta bantuan apa, Kang? Bantuan apa? Nanti ngobrol aja dulu. Ini darurat, Kang, penting. Iya, nanti dulu. Bisa nggak ngobrol dulu gitu? Ini, Kang, saya, Kang. Lagi ini banget, Kang. Lagi genting banget, saya mau minta bantuan. Saya minta bantuan, Kang. Ini, jadi gini, Kang. Kan orang pada menghina saya, Kang. Katanya, Kang. Kang, ya Allah, la ilaha illallah, Kang. Dari tadi saya ngomong, ini orang diladenin. Ampun, saya mah. Minum dulu. Orang, Kang, orang aus. Ya. Gimana? Orang, saya mah. Ini, Kang, lagi genting banget. Lagi genting banget, Kang. Terus? Butuh banget ini saya. Butuh banget duit, Kang. Ini saya mau jual entok nih, Kang. Nih, entok, Kang. Entok apa? Entok nih, kan Akang suka entok, Kang, tuh. Tuh, Kang, tuh. Nih entok saya, Kang, gede-gede. Oh, entok. Iya. Akang mau, Kang. Digoreng enak ini, Kang. Dirica-rica kayak kemarin. Saya lagi butuh duit, Kang. Soalnya banyak peteng orang menghina saya. Kata dia, katanya pacul, katanya. Gimana? Giginya ompong. Lah iya, pugu ge saya. Lu mau ngapain sih? Tenang dulu aja dulu, sabar dulu. Capek kan, ngopi dulu. Gua ngopi dulu. Nah. Tuh kan gua mah kurang gimana, gua sayang sama lu. Oh. Apa ya? Ini. Mau ini, Kang. Wah. Mau apa, Kang? Air gua. Enak aja lu. Bang, tadi bang. Gimana? Ya, tadi katanya mau ngobrol. Habisin dulu, bahaya. Mau minum? Iya. Nih, minum nih, punya gua. Enggak apa-apa punya gua. Habisin dulu baru minum. Ayo. Tenang, makanya tenang. Ada apa? Pacul tuh kemari ada apa? Tetap segala lu. Zaman dulu nih kalau makan. Gimana? Katanya mau ngobrol tadi. Dari lupa. Ayo ngomong. Pedes banget. Jadi pacul tuh tiba-tiba datang, terus ini bawa bebek dua. Buat apa? Mau ngasih lagi? Kemarin kan udah ngasih. Ini, Kang. Ntar dulu, Kang. Mau ngasih? Mau gimana? Enggak. Saya mau jual, Kang. Mau jual entok. Kemarin lu sosokan ngasih, sekarang mau jual. Ya, kan saya kan gini, Kang. Akang saya kasih dulu, ya. Begitu Akang mau, ya. Weh, berarti Akang ketagihan nih. Makanya saya iniin, saya gua jual sekarang. Gua nggak ketagihan, justru gua mau berhenti makan entok gitu. Terus ini gimana, Kang? Saya ya maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Gampang kalau itu malah. Maksudnya ini gimana? Intinya saya, Kang, lagi butuh duit. Saya mau jual entok ini, Kang, 2 biji. Okay. Murah 15 juta. Okay. Murah 15 juta. 15 juta doang, Kang. Kalau miara mah ini kita kudu bulan-bulan. Beneran? Lu enggak, ntar dulu. Lu mau minta tolong. Ya. Buat apa? Nambel gigi, Kang. Nambel orang gigi. Orang pada ngatain saya baik. Ngatain lu. Iya. Gara-gara gigi lu. Iya, gigi saya ompong. Terus? Maka saya menjual entok ke Akang. Bakal nambel gigi. Gigi berapa gigi? Gigi 10 juta. 10 juta. Oke, terus? Yang bagus itu. Yang bagus. Kalau yang biasa? Yang biasa mah 5 juta. Cuma dari adukan semen. Nggak mau saya. Oke, nggak apa-apa. 5 juta aja gimana? Hah? Yang 5 juta aja ambilnya. Jangan dari, bagus. Dari semen, Kang. Yang apa-apa, biar kuat. Kalau mau itu mah, kalau enggak ya udah. Jangan, 15, Kang, yang 10. Yang 10 juta, bagus itu. 10 juta? Iya, bahannya cakep itu katanya. Okay. Terus lu mau jual entok berapa? 15. 15 apa? 15 juta. 15 juta. Iya. Harga entok berapa? Harga entok. Iya. Harga entok berapa? Enggak, iya. Anu harga entok berapa? Ya, pego 2 dah, pego. Berapa? Iya, 150. Tadi lu mau jual berapa? Iya,
150 kan? Hah? 150 bagian enggak masalah. Enggak, tadi mau jual berapa lu? Iya. Hah? Iya, anu 15. 15 juta? Iya. Oke, lu mau ngadalin gua lu? Ora, iya kan. Iya, ampun. Ini padahal ini kalau lu tadi enggak bilang nih gua beli 1 juta dua ini. Iya, kan. Hah? Iya, gimana? Sekarang berapa? Anu aja mau dah. Mau jual berapa? Iya, pego aja. Bakal akang dah. 150? Iya. Dah, gua beli. Enggak, 150, ya. 150? Iya. Gua lagi mau enggak bawa duit nih. Nah, terus bawa. Pinjam dulu dah. Pinjam dulu. Minjem dulu. Iya, pinjam dulu. Lo, sini lo, bawa lo. Iya. Iya. Gratis ya. Enggak bawa tai lagi. Iya. Mau jual berapa? Minjem dulu nih. 150, Kang. 150. Gua minjem dulu ya. Iya. Mau dijual berapa itu entoknya? 150. Tadi berapa? 150. Nah, tadi mau bilang berapa? 15 juta. Kenapa lu bilang 15 juta? Iya, kan. Kenapa bilang 15 juta? Mahal banget. Iya, anu. Jangan nyari untung, kesempitan dalam kesempitan. Kesempitan dalam kesempitan. Kesempitan dalam kesempatan dalam kesempitan. Iya, kesempitan. Jangan memanfaatkan momen. Mentang-mentang gua baik. Iya, Kang. Lu tinggi-tinggiin harganya. Banyak tuh yang kayak begitu. Iya, emang. Kadang-kadang nipu. Iya. Itu enggak baik itu kayak begitu. Iya, Kang. Iya. Jangan sekali-kali. Masa entok gua 15 juta lo? Iya. Entoknya pakai giginya pakai behel. Hah? Kakinya pakai sepatu emas. Hah? Enggak, Kang. Jantungnya dari ini perak. 15 juta mahal lagi. Apa boleh kayak gitu? Iya. Nih, gua bayar. 150. Iya. Ya. Iya, dah enggak apa-apa dah. 150. Ada yang gigi palsu iya. Yang harga 100.000. Ini kan buat makan 50, 100.000 iya. Buat beli gigi palsu. Giginya dari gigi babi. Bagus itu. Gigi babi. Iya, atau enggak lu tinggal milih ya, ada yang muning, iya. Ada yang kerbau, ada yang kebo, ada yang uncal. Milih itu ada 100.000. Ya. Iya, udah iya. Segitu, nikmati. Ya Allah. Jadi intinya gini, kalau untuk urusan uang mah gue juga ada, cuman masalahnya begini, kalau orang memanfaatkan momen, memanfaatkan kesempatan, itu tuh bahaya, rezeki kamu akan terputus satu kali aja. Coba bayangin, ini 15 juta, merasa tertipu kan gue, nah ketika lu mau jual lagi gue mau gak? Enggak bakalan, tapi kalau 150 nanti datang lagi, naik 200, datang lagi, naik 300. Benar. Ini berarti kudu bersyukur ya kan? Iya, kudu bersyukur. Jadi langganan setiap saat ya, kan. Sekarang pacul yang tadinya ternak bebek bisa dijual lagi. Iya, ntar ada teman gua ada yang mau pesan, cul ada yang mau pesan, dapat lagi. Kan terus itu terus mengalir. Ya, 15 juta sesaat. Oke kan. Iya kan? Mending kalau enggak dilaporin penipuan, iya ya, kan? Benar. Berarti walaupun dikit yang penting berkah ya. Yang penting berkah. Lumayan lah 150. 10 itu ya. Ya. Lunas berarti ya. Iya, makasih ya Kang ya. Iya, sama-sama. Lumayan banget. Iya. Kang, saya pulang dulu. Langsung pulang? Iya. Oh, ya deket inilah ya. Iya. Makasih ya, Cul ya. Iya, sama-sama. Lumayan ini. 150 gitu kita kudu bersyukur. Ah, sama yang tadi kan gue punya 150 tuh. Jadi 300 lumayan lah. Mana? Ah, 150 gue mah motor gue mah. Bang, motor saya enggak mana, Bang? Motor. Iya. Kali itu. Itu apa dipindahin sih tadi kan di situ. Orang lagi pindahin mulu ah. Elah. Udah duit gue mana tadi ya? Tadi kan 150. Kan gue kesini bawa duit berapa ya? Tadi kan Kang Sule minjem ya 150. Ini mah ini kan duit gua dipinjem sama Kang Sule terus dikasih ke gua. Tega banget sih Kang Sule. Orang mah Kang kalau mau nipu jangan saya yang susah, yang jelek. Orang lain yang mau ditipu mah. Ini mah saya lagi. Gue kan datang ke sini pengen nyari untung. Malah buntung ini mah. Kebangetan banget Kang Sule.
Ini mah duit gue yang tadi. Si Alan mati ah. Bang, woi, ya Allah, ada bayi lagi. Motor saya ini. Ya Allah. Motor saya. Ini udah dijual ini teh. Udah dijual. Diam ah. Ulah Kang. Ete Kang udah aus apa Kang? Terus gua kroyok lo sama teman-teman gua lo. Elah. Lagian gua mau main-main lagi dah. Tipu mulu. Kalau ke sono mana? Enggak tahu. Hah? Enggak tahu ya. Berarti mundur lagi kita. Ntar gerobak lu gue pindahin lu ya.